والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله، نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والتذكر التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة أو الاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama sekali kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala masih lagi hubungkan kita dengan majlis-majlis ilmu, ikatkan kita dengan majlis-majlis hilaqul zikri, halaqah-halaqah zikir, iaitu yang dipanggil sebagai taman-taman syurga. Jadi sebahagian ulama muhaddis menyatakan hilaqul zikri, taman-taman syurga yang Nabi gelarkan sebagai taman-taman syurga, majlis-majlis halaqah-halaqah zikir, itu adalah majlis al-halal wal-haram, majlis yang membincangkan tentang hukum-hukum benda yang halal dan perkara-perkara yang haram. Mana majlis ilmu lah, dan digelar juga sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah. Jadi mudah-mudahan bila kita selalu bermain dalam syurga duniawi ni, moga-moga Allah Ta'ala dia memudahkan kita untuk keperjalanan kita ke syurga yang hakiki. Jadi orang yang sama dah terbiasa dengan syurga dunia, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk dapat masuk dalam syurga yang sebenar. Dengan keberkatan majlis ilmu yang selalu kita hadir. Sebab tu hadirlah majlis ilmu di mana-mana saja kita berada. Tak? Ada periksa ke, tak ada periksa ke, memang kena hadir majlis ilmu. Bahkan insya-Allah di apa Tafaqquh Fiddin yang Yayasan Faham ni sedang mengusahakan dan dikatakan dah dapat dah. Tak? MQA untuk diploma. Masya-Allah. Dah lulus dah MQA. Jadi untuk dapatkan diploma, maksudnya lepas pada ni semua jadi graduate. Sebab dah habis dah, sekarang ni diploma pula, fasa diploma, mana kitab lain pula. Jadi kita dalam proses akan ada bengkel untuk penentuan kitab-kitab untuk diploma. Jadi sebelum diploma pun dah besar dah kitab ni. Diploma tak tahu dah baca apa. Penentuan diploma, maknanya kalau 3 tahun kitab apa baca sampai habis 3 tahun. Ni baru nak dibengkelkan dalam masa terdekat. Sebab kelulusan untuk MQA tu dah ada dah. Cuma nak silibus. Apa silibus yang nak diisi dalam tempoh 3 tahun diploma Tafaqquh Fiddin. Jadi Tafaqquh Fiddin nak keluarkan diploma, bukan CG saja. Baik. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji,
ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Masih lagi dalam bab muamalah, iaitu bab luqtah. Tak habis ke tak? Tak habis ke? Bab luqtah, bab barang-barang yang dijumpai, hukum-hukum bila kita jumpa barang. Maka soal apa? 1598. Nah, sikit lagi. Nak ambil lah sikit lagi. Baik. Mana yang kos pengumuman? Baik. Bismillah. Boleh. Yang ni nak berbicara tentang kos pengumuman. Maknanya apa yang diusahakan oleh orang yang jumpa barang, maksud dia di situ sebenarnya bagaimana dapat menemui tuan dia. Kadang-kadang dalam proses dia nak elankan barang tadi, walaupun lepas setahun dia boleh memiliki, tetapi usaha dia dalam setahun itu bukan sia-sia. Sehingga kalau dalam proses dia nak mengelankan tadi, sekiranya perlu kepada kos, di situ dibahaskan oleh fuqaha siapa yang patut untuk menanggung kos tu. Maknanya benda ni digalakkan lah. Jumpa barang, cari tuang dia, ada galakkan sehingga kos-kos tu boleh ditampung. Kalau jumpa dengan tuang esok, tuan dia mesti membayar daripada kos-kos tersebut, sebab dia ni dengan rela hati ambil nak cari tuan. Ok, bismillah. Kos pengumuman. Kos pengumuman. Pengumuman boleh dilakukan oleh pengumuman sendiri atau dilakukan oleh orang lain bagi pihaknya. Jika pengumuman tersebut memerlukan kos, ia akan ditanggung oleh pemilik ini kerana pengumuman ini dilakukan untuk kebaikan pemilik. Kos pengumuman ini sama ada diambil daripada pinjaman atau pinjam daripada pengumuman atau orang lain bagi pihak pemilik, atau pengumuman disuruh membayarnya terlebih dahulu kemudian menuntut semula bayaran tersebut daripada pemilik, atau sebahagian barang tersebut boleh dijual untuk tujuan itu. Walau bagaimanapun, jika pengumuman menggunakan wangnya sendiri untuk membuat pengumuman tersebut tanpa kebenaran hakim, ia dianggap sebagai sumbangan sukarela daripada pengumuman. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk membayarnya semula. Nah, itu jadi pengumuman boleh dilakukan oleh pengumuman sendiri ataupun ya, oleh orang lain di pihak dia lah. Jadi bila ada kos, dia kata di sini pertama sekali dia ditanggung oleh pemilik. Mana bila jumpa pemilik nanti, mana pemungut itu dia boleh minta lah. Saya dah jumpa dah barang ni, saya nak serah ni, tapi saya nak minta lah bayaran ada berapa kos yang saya gunakan ketika saya nak cari pemilik barang ini. Jadi dia boleh minta, dia boleh refer balik kepada malik. Kanat hadihil nafaqah alal malik. Jadilah nafaqah kos ni adalah ke atas tuan apabila dijumpai tuan itu. Nampak? Dan dia kata kos pengumuman juga, dia kata boleh fa'imma. Macam mana dia nak ambil duit? Kadang-kadang dia nak tunggu tuan, macam mana tuan tak jumpa lagi, tapi dia perlu nak usaha untuk elankan barang ni lah, dan dia bukan orang berduit contohnya. Jadi dia boleh juga pergi dulu refer kepada Baitul Mal. Alah, pergi Baitul Mal minta bantuan untuk nak menanggung kos pengumuman, nak cari tuan kepada barang yang hilang. Boleh. Pemerintah dia bagi lah. Fa imma ayyadfa'aha al-qadi min Baitul Mal. Qadi nak suruh dia teruskan kerja dia tadi, qadi pun bagi duit pada Baitul Mal sebab ada benda-benda kos yang diperlukan untuk nak cari barang hilang tadi. Wa imma, dan dia kata sama ada boleh juga di sini meminjam daripada muqtarid, maknanya multaqid. Multaqid maknanya pemungut tu lah, orang yang jumpa tu pakai duit dia dulu. Jadi sebagai pinjaman, supaya bila dah jumpa tuang dia, mituang dia akan ganti balik. Au ya'murul multaqid bidaf'iha
liyarji' biha 'alal malik. Eh? Ataupun pinjam dengan dia, ataupun dia kata sini apa? Ilaha illallah. Atau pemungut disuruh membayarnya terlebih dahulu, kemudian menuntut semula bayaran tersebut daripada pemilik. Maknanya ni kat sini tak? Macam sama eh. Macam sama makna yang kata tadi, wa imma ayyaqtarid minal multaqid. Sama ada dipinjam, dihutang daripada multaqid, ataupun yang kedua tu yang yu'marul multaqid bidafi'ha. Disuruh orang yang pemungut tu untuk bayar, bayar dulu supaya nanti tuang dia akan kembali kepada dia. Ni dua ni macam sama eh. Dua ni macam samalah. Satu pinjam duit dia samalah juga. Dia akan guna. Yang kedua, suruh bayar dulu. Dua-dua tu makna dia seperti makna hutang eh. Ha, itu lebih kurang sama makna dia. Baik. Kemudian dia kata atau sebahagian barang tersebut boleh dijual untuk tujuan tersebut. Awal yabi'u jaz, kalau benda tu boleh jual lah. Kalau ada benda-benda nak nampungkan, tak ada sangat dah costing. Tapi dia perlu cari tuangnya. Jadi barang-barang tu ada bahagian-bahagian yang boleh dijual tanpa merosakkan asas dia barang tadi. Ha, maka pada ketika tu boleh dijual untuk nak menampung kos nak cari tuang dia. Okey. Baik. Kemudian dia membahaskan tentang anwa', barang-barang yang ditemui dan cara penggunaannya. Okey. Silakan. Jenis barang-barang yang ditemui dan cara penggunaannya. Barang yang ditemui mungkin berupa haiwan dan bukan haiwan. Barang-barang bukan haiwan pula ada yang tak lama dan ada yang sudah rosak. Semua ini membabitkan hukum-hukum seperti berikut. Yang pertama, bagi haiwan, pemungut boleh memelihara dan mengeluarkan kos pemeliharaannya setelah mendapat kebenaran pemerintah. Ia boleh menuntut kos pemeliharaan tersebut apabila pemiliknya muncul. Jika pemohon tidak dapat menemui pemerintah, ia perlu menanti saksi. Kos yang dikeluarkan tanpa izin pemerintah atau tanpa saksi dianggap sebagai sumbangan sukarela dan ia tidak berhak menuntutnya semula. Naam. Tuan, itu haiwan. Haiwan ni hidupan lah. Binatang lah yang kita gambar itu lah. Bila ambil binatang nak beri makan, jumpa binatang nak kena beri makan binatang, ha, kos. Jadi sama ada dia akan refer kepada pemerintah, dia akan kabar saya keluarkan kos ni dan minta izin dengan pemerintah, kena ada makluman kepada pemerintah supaya bila nanti jumpa dengan tuan dah, kalau ada masalah tuan dia tak terima ke tak nak bayar, maka dia boleh refer balik kepada pemerintah yang memberi izin kepada dia untuk dia keluarkan kos bagi menampung belanja binatang yang dia temui. Eh? Atau dia tak dapat berurusan dengan pemerintah, ketika itu kena buat mari seorang saksi. Seorang ambil cari saksi, kamu jadi saksi kepada aku. Ni dalam Islam dia guna pakai benda gini ni. Eh? Panggil orang, kamu jadi saksi eh, bahawa aku selama ni memang keluarkan belanja, tapi bukan aku suka rela, memang aku keluar belanja supaya aku nak tuntut balik daripada tuan. Perbelanjaan yang dikeluarkan tanpa izin pemerintah, tanpa ada saksi, boleh menjadikan perbelanjaan itu sebagai tabarruk. Tabarruk ni tak dapat, tak boleh nak claim. Tabarruk ni maksudnya suka rela. Eh? Dia semata-mata macam kita jumpa binatang tepi jalan, lepas tu kita beri makan ke dia, kita tiba tuang dia mari, boleh tak kita nak minta balik dengan tuang dia kos saya beli kat pasar raya ni berapa beg dah makanan kucing? Boleh tak? Boleh. Kalau kita rasa kita beri makan tu kita tak refer pada pemerintah, sekarang ni qadi lah. Ha, cuma qadi-qadi zaman hari ni tak sama macam zaman dulu. Tak daur peranan qadi dihadkan pada masalah-masalah tertentu je zaman sekarang. Kalau ikut qadi ni, muhimat dia sampai sekecil-kecil benda gini pun bawah qadi juga.
Hari ni qadi seolah-olah pusingan dia apa, nikah kahwin, nikah ke orang, cerai, peranak. Sebenarnya qadi ni daur dia lebih besar. Qadi ni dia akan duduk nanti masuk dalam bab qadi. Qadi ni dia kena duduk kat bandar, tak boleh duduk tempat yang payah orang nak jumpa. Dia kena duduk di tempat yang orang biasa jumpa. Dan kita pula hari ni kalau sebut qadi tak, mesti qadi je, tok qadi je, nikah. Tok qadi je nikah. Bila nikah dia ada tok qadi. Eh? Sebenarnya qadi ni penyelesai segala permasalahan agama. Dia akan duduk, dia qadi ni sunat duduk di mana? Duduk di tengah-tengah bandar, tempat terbuka, orang boleh mari jumpa dengan dia, refer hukum. Tu asal qadi. Qadi, qadi qudat. Qadi. Maknanya orang tak pergi ke tahap mufti dak. Mufti ni dia mengeluarkan fatwa, membahaskan hukum. Qadi ni hukum yang dah ada, dia sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat tanya, itu muhimmat qadi. Atau qadi, sifat-sifat qadi, kalau kita macam bab qadi nanti, qadi mesti alim. Tetapi qadi dalam urusan pentadbiran yang kita nampak hari ni lebih kepada pentadbiran. Itu beza saja. Bukan hukum. Jarang. Bila tuan-tuan jumpa qadi Kuantan, tanya hukum. Tak jumpa tak? sebab okay, kita ada ustaz. Tapi sebenarnya qadi itu tempat, itu asal dia. Jadi hari ini sebab qadi ni sya'nul hukum, bahagian hukum tu jadi macam ada orang lain yang buat, jabatan mufti aja. Sebenarnya dia ada peranan. Hari ini qadi masuk pejabat, dia buat urusan, dia ada staff, urus jadi pentadbiran. Tak bahalah buat hukum, jadi pentadbiran, bahagian pentadbiran. Sebenarnya qadi ni lebih besar. Ada usaha sebenarnya nak kembalikan balik qadi ni kepada peranan dia yang sebenar. Ada pernah yang Ma'ul Tok Ramai pernah cakap, dia kata qadi ni tinggi sebenarnya, tapi akhirnya qadi tu jadi macam kecil. Peranan qadi tak, kalau kita baca siapa yang qadi, arahan qadi keluarkan daripada Baitul Mal, sebab dia yang akan berurusan dengan masyarakat. Okey, baik. Dia beri arahan pada Baitul Mal, Baitul Mal akan keluarkan satu amount untuk orang ni, dia jaga apa ni, barang hilang ni. Dia sedang usahakan nak cari tuan. Costing untuk penemuan sehingga dia barang itu ditemui oleh tuan dia, ditanggung oleh Baitul Mal. Terperinci dalam Islam ni. Jadi hari ni benda ni tak ada lah. Mahkamah syariah bukan membicarakan syariah secara keseluruhan. Mana ada, bukan, mana ada refer. Kalau kita baloh ini jual beli, mana ada orang refer ke mahkamah syariah? Sebenarnya refer ke mahkamah syariah ni jual. Bak, yang kita bincang bak jual beli ni, ada perselisihan, orang ni kata dia jual, orang ni kata dia tak jual. Ini mana ni? Ini mahkamah syariah ditentukan. Mana tinggi mahkamah syariah itu tinggi. Memang perlulah ada usaha nak mengangkat balik martabat mahkamah syariah. Bahawa banyak dah hari ini apa yang diputuskan oleh mahkamah syariah tapi masih boleh ditentang oleh mahkamah sivil. Jadi tak ada power lah. Nak katanya tuan-tuan, kita ni dah banyak dah yang tertewas. Kalah banyak dah. Walaupun negara Islam, majoriti umat Islam, tapi sebahagian daripada undang-undang masih belum dikuasai oleh umat Islam. Itu realiti. Mana ada kita isu agama kita terpaksa refer ke sivil. Isu agama, hatta dalam isu agama pun. Sebab tu pertembungan mu'alaf, ayah masuk Islam, mak kafir lagi. Lepas tu ayah pun dengan kuasa dia mengislamkan semua anak-anak dia. Tapi sivil boleh fight lagi. Dan diserahkan anak-anak yang dah Islam kepada ibu dia. Sebab apa? Sebab sivil beranggapan mak lebih berperanan. Kita agama tu memang mak kuat, tapi mak akan kalah dalam soal agama. Masuknya Islam, wajib diislamkan.
semua. Ada, tapi sebab sivil bertentangan dan menang kok sivil, dia tu dipulangkan. Anak apa yang India kan, dipulangkan balik pada. Oh, jadi terang-terang dah berlaku dalam agama kita, dalam negara kita, usaha pemurtadan secara terang-terangan. Ini pergi ke mak, habislah budak terkecil lagi. Budak tu tak lama lagi dalam Islam. Tak lama. Memang dia boleh buat pilihan. Kita kata baligh boleh buat pilihan. Tapi budak tu tak lama lagi dalam Islam. Pengetahuan agama cetek. Memanglah kalau duduk. Dia terang-terang tak ada orang boleh kacau. Mesti diserahkan pada ibu. Duduk dengan mak dia, apa benda yang hari-hari mak dia cakap pada dia. Murtad ni isu besar, tuan-tuan. Ini berlaku dalam negara kita, tak pergi negara luar. Suruh. Maknanya semua orang Islam seolah-olah macam redha lah. Suruh lah, tak pernah duduk dengan mak dia. Itu murtad tu, isu agama. Isu besar ni. Taib. Okey. Ya. Yeah. Mana? Hakik hak mana? Oh. Yang bawah ni yang dengan tanpa izin pemerintah. Kos yang dikeluarkan tanpa izin pemerintah. Itu yang nombor satu tu. Ada, dia sama je. Ha. Tengok eh. Bila diitlakkan kepada hakim. Hakim ni pemerintah lah hakim. Hakim ni pemerintah. Jadi dia ada naibul hakim. Maknanya yang mewakili hakim. Macam kita lah sekarang ni isu. Bila orang dia tidak ada wali, hakimlah wali dia. Orang panggil wali hakim. Siapa wali hakim? Tak betulnya Tuanku Sultan lah. Mana ada Tuanku Sultan pergi akad kan? Dia punya wakil-wakil dia. Jadi bila sebut hakim pemerintah, maknanya siapa yang di bawah pemerintah? Itu qadi lah. Qadi orang-orang yang apa buat apa bertanggungjawab lah, yang menjadi niabah ganti kepada hakim. Macam hari ni tuanku serah pada siapa? Sebab tu kena ada pelantikan. Pelantikan apa? Semua bersurat kan nak jadi wali hakim. Wali hakim. Wali hakim ni maksudnya dia wali mewakili hakim. Tak? Jadi ini bukan hakim ke, wali hakim yang bertugas mengangkat dia? Dia bukan hakim. Dia wali hakim. Wali bagi pihak hakim. Jadi kat sini ni, ini disebut dasar kuasa lah. Dasar kuasa tu hakim lah. Tapi bukan tunggu hakim. Wakil-wakil hakim. Qadi ke apa. Yang akan tentukan. Okey. Okey, bismillah. Lepas tu, itu yang pertama. Lepas tu, yang kedua. Apa sekali? Pemohon juga boleh menjualnya dengan izin pemerintah dan kemudian menyimpan bayaran yang diperoleh. Jika haiwan tersebut ditemui di tempat yang sukar untuk dijual, pemohon boleh memilikinya dan kemudian memakannya. Nilai haiwan tadi mengikut nilai yang akan dimiliki akan dibayar kepada pemiliknya apabila dijual. Maaf, kalau sekiranya ada keadaan yang terpaksa jual pasal kita tak boleh nak jaga binatang tu, adalah sebab-sebab tertentu lah, tak boleh nak jaga dah, jadi terpaksa dijual. Jual tu pun mesti dengan izin pemerintah. Ok, lepas tu dia simpang nilai. Macam kalau jumpa kambing dia, kambing terbiar, dia pun simpang lah duit kambing yang dia simpang, berapa, 700 ke 800 ringgit dia simpang. Jadi sekarang ni bertukarlah pula daripada dulu dia simpan kambing kepada dia simpan duit. Lepas tu samalah, kalau nak memiliki dia kena buat pengumuman apa tadi, macam mana nak memiliki nilai kambing RM800 tadi. Kemudian bila jumpa tuan, dia pun kena serah balik nilai kambing.
Baik. Dia kata kan, tempat yang sukar untuk ziarah, pemungut boleh memilikinya kemudian memakannya. Okey, nilai haiwan tadi mengikut nilai ketika dimiliki akan dibayar kepada pemilik. Oh, ini dalam bab nilai ni, dalam bab nilai dia kata tak ada iklan. Tak ada iklan, tuan-tuan. Mana lepas dia jual kambing, dapat duit, boleh tak dia pakai? Maka kata Syekh boleh. Tetapi bisyartul dhaman, boleh pakai terus dah. Dengan syarat dia pegang duit tadi, dia makan guna duit tu, tapi dia bersedia untuk ganti. Baik, sehingga tuan datang. Bila tuan datang, dia nak bayar harga nilai kambing hak mana? Dia kata, ya, kambing saya yang hilang, bukan duit. Jadi, hilang berapa tahun lepas? 5 tahun lepas. Masa tu kambing berapa ratus ekor? Okey. Jadi, tuan dia ni kata, dadak, saya nak nilai kambing hari ni. Nak bayar nilai pasaran harga hari ni ke? Atau waktu dia ditemui? Kata ulama, waktu dia ditemui, waktu dia jual dulu. Maknanya masa tu 500 je. Sekarang ni dah jadi 900. Bayar 500. Ada, saya jual kambing ni waktu itu nilai dia adalah RM500 seekor. Sekarang ni dah RM900 seekor. Okey. Maka saya akan bayar dengan 500. Hakikat Oh, jadi maksudnya di sini, tuan-tuan, maknanya binatang yang kita jual jauh, jumpa jauh, maknanya tempat yang apa, pemungut boleh menjualnya dengan izin mereka dan kau menyimpannya bayaran tersebut jika haiwan tersebut ditemui di tempat yang sukar untuk dijual, pemungut boleh memilikinya kemudian makannya. Maksudnya bukan dia jual lah binatang tu. Dia tak jual tadi. Situasi yang pertama tadi dia jual. Pemungut boleh menjualnya dengan izin pemerintah kemudian menyimpan bayaran yang diperolehi. Okey. Ini satu hal. Jual lepas tu simpan bayaran. Pas kalau dia tak mampu dah nak jagalah. Orang jumpa binatang tapi tak mampu nak jaga. Jual. Simpan duit. Nak memiliki iklan. Tak nak memiliki kena simpan. Sampailah kepada jumpa kepada tuan. Okey. Kemudian jika haiwan jumpa di tempat yang memang tak boleh nak jual. Sembelih. Lepas tu makan dan bersedia untuk menggantikan jika tuan dia mari. Berarti bonus kat sini kalau dia sembelih lepas tu tuan dia tak mari-mari, tak apalah. Tapi syarat dia haiwan tu duduk di satu tempat yang tak boleh jual. Tak boleh jual. Macam mana tak boleh jual? Kalau kita jumpa lembu ke apa, kita boleh tak sembelih makan? Tak boleh. Kecuali kita jumpa lembu, jumpa kambing di tempat yang memang tak boleh nak jual. Kat mana tuan-tuan jumpa kambing lembu tak boleh jual? Jumpa mana? Jumpa kat mana? Tak boleh jual, tak boleh jual. Jumpa tak boleh jual. Kat mana? Mungkin adalah kot. Makan contoh orang belayar lama ke di laut, nampak kambing berenang. Contoh pula. Kan nampak kambing berenang, lembu berenang. Tangkap. Mana boleh dah nak jaga, nak beri makan apa atas kapal lah. Tahu kan? Baik, sembelih. Sembelih tu maksudnya harus makan bisyartul dhaman. Dengan syarat bersedia untuk ganti kalau jumpa tuan dia. Mana kalau tak jumpa tuan dia? Bismillah. Halal. Rezeki lah tu. Bukan senang nak jumpa lembu kat laut ni. Sebab tak boleh jual. Sebab saya tak boleh jual ni. Tapi saya kena jaga. Lembu kena beri makan kan. Dia belayar. Makan masa 3-4 bulan. Tak boleh. Saya nak jaga ni susah ni. Susah. Nak jual tak boleh. Mana ada orang nak beli atas kapal ni. Boleh sembelih dan makan serta bersedia untuk gantikan. Baik. Okey, bagi benda bukan haiwan.
Dia macam mana? Oh, dia jual pada diri dia. Boleh tak dia jual pada diri dia? Boleh tak satu barang ni dia jual pada diri dia sendiri? Tak, maksudnya dia kalau dia minta izin, maksudnya kalau untuk diri dia, pemerintah yang kena jual. Seseorang dia tak boleh pegang dua arah tau. Dalam bab jual beli, kita dah bahas lah bab jual beli. Dia satu barang dia tak boleh, dia lah pembeli, dia lah penjual, mana boleh? Kita tak boleh, kita pegang barang, saya lah pembeli, saya lah penjual. Tak boleh. Orang jaga kedai, dia tak boleh beli barang dia sendiri jual. Jaga kedai, macam mana? Dia kena maklum ketuan dia. Kalau orang jaga kedai, orang cashier, dia kena, saya beli barang ni, pasal dia ketika tu dia beli dengan owner lah. Dia tak boleh yamsak tarafain, dia panggil, dia pegang dua arah, ijab dan qabul, dua-dua dia pegang. Dia tak boleh. Jadi kalau situasi ni mauqif yang ada kelayakan untuk jual, asalnya pemerintah, tapi pemerintah wakil ke dia, so dia jual untuk masalah lah. Jadi maksudnya dia, kalau dia nak jual ke dia, dia kena maklum kepada pemerintah, ni saya nak beli kami, biar mana pemerintah yang jual kepada dia, lepas tu duit tu baru dia pegang. Haa, gitu boleh lah. Boleh, tak ada masalah dia nak beli tu, tapi bukan dia yang jual, kena hala kepada pemerintah yang jual kepada dia. Okey, lagi? Kedua, bagi benda bukan haiwan yang mudah rosak, pemohon diberi pilihan sama ada untuk memakannya dan kemudian membayar nilainya, ataupun dia boleh menjualnya setelah mendapat kebenaran pemerintah dan kemudian menyimpan bayaran yang diperolehi. Ni. Yang kedua, benda bukan haiwan, bukan hidupan, tapi dia mudah rosak. Benda ni makanan lah. Makanan. Jumpa apa, nasi goreng, nasi goreng Pattaya. Dalam harga motor. Panas-panas lagi. Kalau lok punah basi. Jadi apa nak apa hukum? Ni panas lagi ni. Jumpa orang gantung kat pagar ke, jumpa makanan rosak lah. Kalau kita lok rosak. Jadi pemungut diberi pilihan memakannya. Makan terus. Tak ada elan. Panas-panas lagi jumpa tak? Jumpa ni, cerita jumpa ni kena faham-faham lah cerita tak? Pergi jumpa dalam raga motor orang, bukan jumpa. Oh, saya jumpa waktu canai dalam raga motor orang. Jumpa tempat yang tak patut makanan tu ada. Ada orang tercecer. Ada orang tercecer. Tak patut makanan tu ada kat situ. Itu panggil ghairu hirzi misli. Jumpa barang ni mesti bukan di tempat yang selayaknya untuk barang itu duduk di situ. Jadi apa hukum dia tuan-tuan? Dari segi hukum, hukum dia harus dimakan. Makan, jumpa. Sebab kalau benda tu benda yang masuk dalam kategori yasra' ilaihil fasad, yang cepat rosak, maka pada ketika tu boleh untuk kita terus makan. Kemudian membayar nilainya, mana yang bersedia untuk bayar nilai lah. Mana kalau tuang dia mari cari, bersedia untuk bayar nilai, ataupun dia boleh menjualnya setelah mendapat kebenaran perintah dan kemudian menyimpan bayaran yang diperolehi. Simpan. Kalau tuang mari, boleh serah. Kalau tuang tak mari, akhirnya dia boleh memilikilah bila dia elan. Dia boleh memiliki. Baik. Aha. Apa? Tepi jalan. Tak, maksudnya daripada pokok lah. Daripada pokok. Itu kan jumpa tu. Tu kan jumpa. Sebab pokok ada. Tu kan jumpa. Itu cerita lain. Itu cerita bukan bab ni. Itu bab
apa pokok-pokok yang tepi jalan ni. Kan? Pokok tepi jalan ni kalau dia tu tanah awam dan tak ada tuang yang tanah pokok tu, tak apalah, ulama kata tak ada masalah. Kalau untuk awam. Nah, dia sama ada benda pokok ni satu tuan tanah, tuan pokok, eh dua. Tuan tanah dan tuan pokok. Tak ada lah, jarang lah kita jumpa pokok tak ada tuang ni. Biasa pokok mesti ada tuang. Itu bukan jumpa, itu orang tak panggil jumpa tu. Memang jumpa lah, jumpa buah pelang, bawah pokok pelang. Tak jumpa. Jumpa ni lain. Pergi ke pantai, jalan-jalan kat pesisiran pantai, oh jumpa. Tak ada pokok pelang, jumpa buah pelang. Tak jumpa. Jumpa buah durian. Tengah-tengah main tak? Jumpa buah durian. Itu jumpa. Tapi selagi jalan bak pokok ni, buah kat pokok ni, dia kata selagi ada tuan tanah dia, dia duduk di atas tanah orang, ataupun pokok tu ada kepunyaan seseorang, ada orang dia tanam pokok, tetap itu adalah milik dia. Milik dia buah tu. Kita tak boleh ambil. Kecuali diizinkan lah. Diizinkan oleh tuan dia. Tu kena cari tuang, tak boleh ambil. Kena cari tuang. Kerajaan tak? Kena tanya. Itu kalau kita maknanya kita kalau kita tahu ada tuang, kita kena minta izin. Abia. Sebab ada tuang. Nah, itu hak orang lah. Dia dia cerita bab luqtah ni, bab ada benda yang kita boleh jumpa dan kita makan adalah masuk dalam bab barang-barang yang kita jumpai. Syarat yang dijumpai dan syarat yang apa, barang tu bukan duduk di tempat yang sesuai. Sebab tu penting kita tengok pada terma dan syarat luqtah ni. Tengok bila jumpa gini, cukup syarat jumpa barang yang mudah rosak, jumpa terjumpa di tepi-tepi jalan tempat yang tak sesuai dengan dia, pada ketika itu. Macam kita gini lah, macam kalau hukum tu sama, kita pergi masuk kebun orang, nampak ada durian dalam kebun durian, tapi tuang dia tak ambil. Okey, boleh tak kita ambil? Kita ambil sebab apa? Tuang dia tak ambil. Boleh tak agak-agak tuan-tuan? Boleh. Tetap dia ada tuan. Mana tetap kita kena hello lah tuan dia. Hello, saya ada durian ni. Tak nak ambil. Tak apa, baru kita ambil. Nak? Sebab apa? Selagi ada tuan. Selagi ada tuan, kita takkan ada perkiraan kata, ini tuan dia tak ambil. Tak boleh. Ikut tuan dia lah, tuan dia membazir. Biar sedap pun. Cari durian tepi jalan. Namanya tak boleh ambil selagi ada tuan. Luqtah tuan tak ada. Tu beza dia. Luqtah tuan tak ada dan tak tahu kat mana tuan. Tapi ini barang orang. Tuan luqtah confirm barang ini kepunyaan seseorang tapi tuan dia tidak diketahui. Jumpa di tempat yang tak sesuai untuk barang tu tinggal. Okey, luqtah. Okey, jumpa benda cepat rosak. Okey, bismillah boleh ambil. Okay, kemudian yang ketiga, dia tanam apa? Dia tanam dalam perumahan. Banyak. Yang tu umum lah. Yang tu umum lah. Boleh ambil lah. Yang tu umum lah. Kalau betul tak masuk dalam tanah orang, banyak dalam perumahan dia tanah tepi. Tepi tu, tanah tu, itu dah panggil tanah awam lah. Orang panggil reserve jalan. Jalan tu siapa boleh pakai.
atas dia jalan tu, itu jalan yang bukan, kalau ikut geran yang tapak rumah kita tak masuk pun dalam tu tak. Sebab tu itu awam lah, tu tak apa lah. Boleh ambil. Ah, tapi tu biasanya kita kena perang dengan tuan rumah sebelah tu. Sebab dia kata hak dia. Eh? Oi, tuan rumah tu tak bagi orang ambil tau. Sebab dia kata pokok ni tumbuh dekat sebelah rumah dia, sedangkan bukan bukan tanah dia. Tapi kalau dia yang tanam, hak dia. Ah, kalau dia tanam, sebab tapi kalau memang ada pemaju yang tanam, eh? Memang ada pemaju yang pemaju yang tanam. Betul juga. Eh? Ada bateri. Biasa perumahan orang tak bagi ambil pokok tu. Tuang dia marah lah. Eh, sebab dia apa tumbuh kat tepi rumah dia kan. Bismillah. Nyala tu. Bateri eh? Bagi benda yang boleh dikekalkan setelah proses, contohnya dikeringkan atau sebagainya, seperti kurma yang dikeringkan atau susu yang dijadikan keju, pemungut perlu memilih untuk melakukan perkara yang terbaik untuk pemilik daripada perkara-perkara berikut. Yang ni benda yang dia boleh kekal tapi kena proses. Eh, tadi hak nombor 2 rosak tu, dia akan cepat rosak. Dia akan cepat rosak. Tapi yang ni dia kata dia boleh kekal tetapi cepat rosak. Boleh. Bismillah. Ah, yang ni boleh kekal lah. Yang ni benda yang boleh kekal tapi mesti kena melalui proses. Proses apa? Proses dikeringkan. Macam kurma lah. Kurma ni, kurma rutab, dia memang boleh melalui proses. Proses dia kering eh, sampai dia jadi kurma. Asal dia rutab, mak jadi boleh jadi molek. Lepas tu jumpa susu. Susu ni boleh kalau kita jadikan dia sebagai keju. Kita perang dia. Ada benda dia tak jadi punah lah. Tapi kena buat proses sikit. Jadi kalau jumpa barang jenis gini, pertama, menjual barang tersebut ke semuanya yang menyimpan hasilnya dengan izin pemerintah. Yang kedua, memprosesnya supaya benda tersebut tahan lama. Kos pemrosesan pula akan ditanggung olehnya sendiri. Jika dia tidak mahu menanggung kos tersebut, ia boleh diperolehi dengan cara menjual sebahagian daripadanya sekadar untuk menampung perbelanjaan pemprosesan. Ini boleh dilakukan setelah mendapat kebenaran pemerintah. Jadi kos kalau nak proses tu, nak peram ke nak apa tak, kos tu dia kena tanggung, bukan pemilik. Dia kena tanggung. Jadi kalau dia tak mau tanggung kos tu, dia kena jual sebahagian barang tadi supaya jualan, hasil jualan tu boleh tampung kos kalau dia nak perang tadi. Dia nak simpan dalam keadaan benda tu masih boleh disimpan tapi dengan proses. Tapi kos tak ditanggung oleh tuang dalam bak ni. Tak tanggung. Baik. Yang keempat. Okey, yang keempat. Sila. Keempat. Bagi benda yang tahan lama tanpa perlu diproses. Pemohon perlu menyimpannya sepanjang tempoh pengumuman yang diwajibkan. Perlu diingat
sepanjang tempoh benda tersebut dijual dan hasilnya disimpan, pengumuman perlu diteruskan dan pengumuman mestilah merujuk kepada barang yang hilang dan bukan kepada hasil jualannya. Nah, bagi benda yang tahan lama tanpa perlu diproses, pemungut perlu menyimpannya sepanjang tempoh pengumuman yang diwajibkan. Nak kata setahun ke lah. Perlu diingat, sepanjang tempoh benda tersebut, sepanjang tempoh benda tersebut dijual dan hasil, sepanjang tempoh benda tersebut dijual dan hasilnya disimpan, pengumuman perlu diteruskan dan pengumuman mestilah merujuk kepada barang yang hilang dan bukan kepada hasil jualannya. Ini yang keempat ni. Wa in kana mimma yabqa abadan biduni ilaj wajaba alaihi hifzuhu muddat ta'rif al-lazimah. Barang-barang yang dia boleh kekal selama-lamanya tanpa perlu proses, wajiblah ke atas pemungut hifzuh, menjaganya sepanjang tempoh ta'rif, sepanjang tempoh pengumuman. Okey, kan dia kena umum lah. Dan dia pegang barang ni, benda hak yang memang kekal, memang tak rosak, tak rosak, tak payah proses apa pun, tak rosak. Kalau dia memilih untuk bila jumpa memilih untuk simpan, dia tak boleh simpan saja, kita bahas dah. Mana boleh simpan saja? Haram simpan saja. Yang ni lah tuang dia nak cari barang tu. Kalau dah ambil, kena umum. Baik, kena umum. Wayambari ayyatanabba. Ini kalau baca versi Arab ni, dia mudah faham sikit . Dan sepatutnya lah untuk dia mengambil perhatian bahawasanya, fil halat allati tuba'u fiha al-ain al-multaqah, dalam situasi yang dijual ain, dijual barang yang dijumpai tadi. Kan kita ada cerita tadi, bila satu keadaan maknanya kita jual kan, kita jual, kita terpaksa jual. Ada benda-benda keadaan yang kita terpaksa jual kan. Ada benda tu bila dah jumpa, terpaksa jual lah. Apa-apa hak tadi, hak atas-atas tadi, hak tadi nak tanggung dah, hak tak ada kos, tak mampu nak tanggung. Okey, boleh dijual. Anda saja barang yang kita jumpai yang kita jual, okey, wa yahfadhu fiha thamanuha, dan dalam situasi yang lepas kita jual, maka kita pun kena simpan dia punya nilai barang yang kita jual. Tadi banyak tadi ke atas tadi. Banyak tak? Kita jumpa tadi kan? Jual, hukumnya jual dan simpan nilai tu, simpan ke dia. Okey. La budda min istimrari ta'rif. Tak boleh tidak, walaupun barang tu dah dijual, tak boleh tidak, mesti dia kena teruskan pengumuman. Pengumuman perlu diteruskan. Teruskan wa yakunu ta'rif. Tetapi jangan elan pengumuman nak elan. Sekarang ni dia pegang duit, dia tak pegang lembu lah, pegang duit lembu. Lembu mahal sekarang ni, dekat berapa dah korban dah jadi berapa, 7.5 dah ada dah korban, tak nak korban kau ni. Mahal, kena pakai Ibn Abbas lah sembelih ayam. Ayam pun mahal. Jadi jangan dia elan, siapa ada hilang 5,000, mana betul. Nak cerita gitulah, baca yang versi Arab baru faham. Jangan elan, siapa ada hilang 5,000, mana ada orang hilang 5,000, orang hilang lembu. Sebab tu kekalkan elan itu, elan lembu, siapa ada hilang lembu, padahal lembu jual dah. Gitu. Lembu dah jual. Duit lembu dah simpan ni. Ada ni 5,600 dah simpan. Tapi iklan kat Jumaat, kat masjid, kat tempat jumpa lembu tak? Siapa ada hilang lembu? Macamnya kita kabur je dah. Mula-mula berapa? Dalam seminggu berapa kali? Dalam berapa? Mula-mula iklan satu hari dua kali. Aduh, main kat depan tu lah. Siapa dia lembu. Petang pula lembu. Nak sangat. Kenalah buat gitu dulu. Lepas tu setiap hari sampai seminggu.
Masuk minggu yang kedua lain pula. Jadi jadi sekali sehari je. Lembu, lembu. Ah Safa, Safa orang dah kenal dah. Harus tahu. Eh? Tak tetap dielankan lembu. Ah dia nak cerita kat sini, semua benda yang sebelum ni kita kata asal kita jumpa barang, lepas tu membolehkan untuk kita jual, okey, tetapi kekal apa orang panggil elan tu perlu diteruskan. Sebab masuk dalam bab yang asal, mana boleh simpan barang orang tanpa elan? Haram. Mana boleh? Dan kali jangan ambil. Itu je. Dan kali kalau rasa tak nak tanggungjawab, eh payahlah nak elan, jangan ambil. Tak dosa pun kita tak ambil. Mana ada hukum hukum berdosa? Dosa kalau kita tak ambil. Eh? Kerana kita tengok. Okey. Sekarang boleh tanggungjawab tak? Tuan-tuan, dari segi hukum, rosak tu, rosak, rampas ni. Apa makna rampas? Kita pegang hak orang. Bila kita pegang je, barang yang kita pegang semua dah masuk buah tanggungan kita. Oh, jangan main tak, dari segi Islam. Eh? Sehingga dalam fiqh kata, kita pergi kat parking tu, kita pegang motor orang. Pegang motor tak? Terus motor tu dah masuk bawah tanggungjawab kita. Ha, bila pegang je, seolah-olah kita dah ada istilat, maksudnya kita dah ada cuba menguasai motor tadi. Sebab tu jangan, jangan pegang ikut dah. Ha, dari segi hukum, dari segi hukum sebenarnya macam itu dah ada unsur-unsur rampas. Oh, tak boleh. Sebab tu jangan pegang. Pakai selipar, turun daripada masjid, pakai selipar orang pergi. Itu kita dah rampas selipar orang. Bukan curi. Curi disimpan di tempat yang tersembunyi. Selipar ni masuk hukum rosak. Keluar-keluar, pakai selipar orang. Ah, tak basah. Tak basah tak apa. Ah, kecuali ainur ridha. Apa? Ilmu ridha. Ada hukum dipanggil ilmu ridha. Kita tahu dah kawan kita ni, memang kalau kita minta pun memang dia dia bagi ilmu ridha. Pengetahuan awal bahawa kawan kita ni kalau kita minta mesti confirm dia redha. Dia mesti confirm. Eh? Jangan kita sangka je. Ambil lipa dia padahal dia bapak marah kalau ambil lipa dia. Ah ha, kalau ilmu ridha apa keluar sekejap pakai lipa orang. Tahu dah kalau minta memang bagi pun. Tak apa. Oh jangan main. Baca bab rosak. Bab rampah. Rampah ni bila kita pegang sikit orang tak? Halas. Seolah-olah itu dah dinyatakan seperti kita sedang nak menguasai barang tersebut dalam mazhab Syafi'i. Eh? Isu ni kita kena taklid mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kalau orang pegang, bila jadi rosak, jadi rampas? Apabila dia memang bertujuan nak rampas. Ha, sebab ada orang pegang tak tujuan nak rampas pun, nak alih. Macam kita cerita kemarin, masuk masjid ada orang letak sejadah dia sebagai tanda lah. Dia letak sejadah dia tanda. Apa hukum tu? Dia boleh. Hukum letak tanda ni boleh. Eh? Tapi kalau niat dia, niat dia letak tanda supaya dia nak bagi lambat, pada ketika tu tak boleh. Ulama kata tak boleh. Dia menyusahkan orang. Orang nak letak tanda ni, nak duduk sah yang pertama adalah orang yang dia akan mari awal esok tapi tak tanda. Dia nak mari awal. Bukan dia letak tanda tapi dia mari lambat. Ha tu tak boleh. Mari lambat, tak tanda. Lepas isyak tak dah. Untuk subuh esok. Mari lambat, waktu mari lambat, oh tu masuk depan kononnya. Eh? Orang yang begitu kita boleh pindahkan. Tapi ulama kata bila kita pegang sejadah dia, di bawah tanggungan kita. Kalau sejadah terhilang, kita kena ganti. Oh, tu mengalihkan sejadah orang. Harus tapi mesti dia usaha memang nak duduk di tempat tersebut dengan lebih awal tanpa menyusahkan orang lain. Ya, ini ramai orang tanda tapi dia main lambat. Lepas tu tanda-tanda yang tidak ada fadilat. Tanda kat tiang, duduk belakang bukan depan. Orang berebut tuan-tuan, kalau dekat Hadramaut, Darul Mustafa, nak duduk soh yang pertama berlomba. Eh, soh. Maknanya kita mari
empat setengah tu petanda habis dah. Itu petanda. Tapi semua pakat memang tuang dia ada lah, tuang dia akan mari. Oh nak duduk awak, nak duduk sah depan. Tuan-tuan pergi ke Darul Mustafa Adara Mok Yaman. Orang berebut pasal apa? Nak semayang belakang Habib Umar yang dapat semayang Tok Syekh-Syekh Tuan Guru, supaya dapat bersalam cepat. Ta'aluk dengan guru tu kuat. Jadi nak semayang dekat, nak semayang dekat dengan ulama', supaya Tuan Guru ulama' ni dapat tengok kita. Kata Syekh Wahab Syarani, dikatakan kalam ni adalah pandangan dia. Dia kata, man nazara ila waliyyin min awliya'illah sa'ida. Siapa yang melihat kepada wajah wali-wali Allah, sa'ida, dia bahagia. Man ra'a ilaihi waliyyun min awliya'illah sa'ida wa as'ada. Siapa yang wali Allah tengok ke dia, maka dia bahagia dan dia tersangat bahagia. Kalau wali Allah tengok ke dia. Sebab tu kena rajin pergi ziarah tuan-tuan guru, wali-wali Allah, pergi ziarah supaya wali Allah tu dapat tengok ke dia. Kenapa? Bila wali Allah tengok ke kita ni, kita jadi orang yang bahagia. Sebab bila wali Allah tengok, mudah-mudahan dia tengok kita tu, kita tu adalah hati dia. Jadi bila hati ulama-ulama, orang soleh ni, hati yang sentiasa mendapat pandangan Allah, Allah sama menelek dia, maka pada ketika itu, saat Allah melihat kepada dia, kita duduklah hati dia. Itu kata Syekh Wahab Syarani. Kata rajin dia ajar orang, dia suka. Dia bangun cakap pun ceramah sebab Tok Guru dia suruh, bukan dia, sebab dia pandai cakap, sebab dia nak suruh Tok Guru dia tengok ke dia cakap. Nak tengok kepada supaya wali-wali Allah, orang-orang soleh ni tengok. Tengok nazrah pandangan. Kan nazrah pandangan wali-wali ni kan pandangan yang tak sama pandangan kita. Itu yang Nabi sebut dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min, kan? Takutlah dengan firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Nampak dalam hadis kata. Nabi kata, kenapa kita kena takut kalau orang mukmin, orang wali tengok kita? Sebab apa? Kerana dia melihat dengan nur Allah. Maknanya bukan saja dia melihat dengan pandangan. Maknanya kalau molek, pandangan rahmah. Mari kita akan terbiah juga, dapat juga barakah daripada pandangan orang-orang soleh. Nabi kata suruh takut. Kalau wali-wali, tok wali tengok kita gitu, rasa takut, debor. Sebab apa? Dia melihat dengan cahaya Allah. Tak tahu dia nampak kita tu guna. Tak bertanduk ke nampak? Tak ada tanduk. Nampak bertanduk. Nampak orang mukasyif, kan? Ada orang Allah Ta'ala pergi dia mukasyafah. Dia nampak apa Nabi semayang depan. Nabi kata, jaga molek-molek mu semayang, betulkan sah, kerana aku boleh melihat kamu daripada belakang. Nabi kan mujizat surah kau jadi imam. Dia nampak sahabat dia semayang kat belakang, kata aku boleh melihat. Jadi mujizat Nabi, karamah kepada para wali. Jangan pelik, boleh dikaramah, tak panggil mujizat, orang biasa karamah. Namun karamah ini akan dapat dengan banyak buat amal soleh. Mana ada orang dapat karamah tapi dia tak semayang, tapi dia ada karamah? Takkan jumpa. Oh, saya tak semayang tapi saya boleh terbang, saya boleh jalan atas air. Semayang tak, puasa tak, tak tutup aurat. Mana boleh karamah? Karamah ni satu pemberian Allah beri pada seorang sebab dia banyak buat amal soleh. Mesti diikat dengan syarat. Tuan-tuan jumpalah orang pelik macam mana pun, mesti sukat dia dengan syarat. Kata Syed Ahmad Ar-Rifai, orang banyak baca Quran, banyak berzikir, tiba-tiba apa, ada sesuatu lah karamah. Tak apa, tapi orang tak semayang, orang tak apa, tiba-tiba Masya Allah dia berjalan atas air. Kata si Ahmad Rafi, kalau kamu nampak orang terbang ke langit, berjalan atas air, sukat dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia guna dengan Quran, dia guna dengan amal perintah Allah, guna dengan semayang. Ini pergi berobat satu kampung,
Semua kampung tak kenal, tak pernah mari semayang. Tapi dia boleh berobat, boleh belah batin lah belah. Kita pergi juga. Eh? Ah, kata doktor apa? Jahid Sidik, Dr. Jahid Sidik eh. Dr. Jahid Sidik ni yang dilantik pengerusi tasawuf Negeri Sembilan. Ha. Dan dia juga pengamal perubatan Dr. Jahid Sidik. Dia kata semua belah batin itu dia kata semua jin. Belah batin. Ramai orang pakar. Orang takut hospital ni. Belah hospital dia takut, belah batin dia tak takut. Belah batin. Keluarkan batu karang. Eh banyak lah kat Malaysia. Mana keluar batu karang, saya belah batin. Kata Dr. Jahid Sidik lah. Pasal dia bukan bercakap dari segi tasawuf je, dia juga pengamal perubatan. Banyak berobat ni, tuan-tuan, kalau tak kena gaya, boleh jadi sebab-sebab penyimpangan. Eh? Eh, dia tiga. Tiga yang syaitan banyak memanipulasi. Tiga. Pertama, berobat. Tok Wong. Cepat sangat, tuan-tuan. Cepat. Haa. Tiba-tiba boleh tahu. Oh, ni sini, tanam sini, tanam sini. Yang kampar tu sama ada ilham daripada Allah Ta'ala. Masya Allah lah. Seorang dia kuat dengan Allah. Dia doa, Allah Ta'ala zahirkan pada dia. Tapi yang banyak juga, kata almarhum Ustaz Harundin, jin syaitan yang bisikkan pada dia. Ah, ni ada kat sini, ada kat sini. Eh. Yang kedua, yang selalu dimanipulasi adalah tarekat. Kena hati-hati orang main tarekat. Kena tengok tarekat yang muktabar. Jangan ada main ikut dang je. Pergi sini, orang bersuluk sini, pergi suluk sini. Kena tengok ni tarekat betul ke tak betul. Yang ketiga, yang banyak jadi ke boleh jadi sesat ni apa? Yang boleh jadi, bukan kata sesat. Boleh silap. Orang ni pun masuk juga. Tak mengaji pun silap, tiba-tiba boleh keluar segala silap. Ada silap gitu, tak. Dia makan dia je, makan sirih je. Dia petik je, taekwondo, keluar taekwondo. Ada, saya jumpa dah, ada kawan. Maknanya, wichun. Wichun lah. Oh, nak apa, taekwondo, nak silap ni, nak silap harimau, nak silap. Tak belajar pun. Tapi naik. Hari ni bukan dia ni. Oh, ini banyak. Nak mati esok baru sedar. Nak meninggal baru sedar. Bila kita dah letih baru banyak. Nah, dia tengok kena hati-hati. Banyak ilmu-ilmu zaman dulu. Ilmu-ilmu yang tanpa sedar ada unsur-unsur memohon pertolongan selain pada Allah. Nak baca doa pun tengok doa tu. Apa inti kandungan doa tadi? Tengok doa. Ini doa apa? Doa mancing. Bila Nabi mancing? Ini pada Rasulullah. Nak mancing macam Rasulullah aja doa ni. Tak damnya Rasulullah nak pergi mancing ikan. Kalau kita betul-betul sandar pada Rasulullah, tak boleh. Eh? Tapi saya waktu mancing, saya baca Waqi'ah. Oh, tak apa. Baca Waqi'ah. Sebab Waqi'ah ni menjadi sumber keberkatan rezeki. Tapi jangan kau bawa Rasulullah suruh baca Waqi'ah. Doa mancing ada. Doa tengok filming ada. Allahumma kama hassan ta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah perindahkan wajahku, maka cantikkanlah akhlakku. Itu ada. Tapi ni doa tengok filming ada doa. Doa seri, naik seri muka. Tak tahu yang mana. Seri muka baca gini, embuh sini, embuh sini, ambil ni. Muka berseri. Biasanya orang nak pergi berucap, orang tua-tua nak pergi berucap. Pengusi JKKK nak pergi berucap, nak suruh naik, ada doa. Bila nak meninggal, macam-macam, berubat-ubat, sakit-sakit. Rupanya, ada benda yang duduk dengan dia. Amalan-amalan yang dia amal, tak ada bersanad. Tak ada bersilat, bersilsilah. Ambil gitu je dalam buku, dalam mimpi. Tak boleh tuan-tuan. Dia jadi khadam. Dia ada khadam. Banyak dah. Banyak berlaku. Sekarang ni sihat, tak apa lah. Esok bila uzur, tua,
Ah, dia mari. Ada orang pergi Kelantan, tokai restoran. Dia minta ayat, ayat pelarih. Orang tu tak bagi apa pun. Orang tu bagi kerih. Kerih tu dibalut kain kuning. Dia kata tak ada wanda pun, tak ada syirik-syirik pun. Dia kata setiap malam Jumaat kamu perasak je kerih ni. Itu je. Ah, perasak. Perasak ni jing dah tuan-tuan. Ha. Tak perasak-perasak ni. Cuma hak perasak ini je orang tak kata jin. Atau tak jin. Perasak kemian jin, perasak ni tak apa. Eh? Itu je dia buat. Tak buat benda pun, tak baca apa pun, tak apa lah. Oh, tak lari ke tak? Lepas tu, bila dia dah sakit, benda tu dah. Attack dia pula. Bila berobat, baru dia sedar. Keris yang dia simpan, mana bukan kosong, keris tu dibekalkan dengan khadam. Oh, orang-orang nampak tuan-tuan, pengamal-pengamal orang Islam di kedai dia nampak. Allah Taala buka hijab, oh, dia nampak tak? Oh, nampak tuan-tuan. Kawan saya memang nampak. Tapi kedai orang yang jenis ada pakai pelarih ke tak? Nampak tuan-tuan besar dia kata depan kedai. Tangan gitu. Mari, mari, mari besar. Dia nampak. Eh? Macam yang kita nampak dekat Petronas tu yang yang patung tu macam gitulah. Dia kata. Panggil. Oh, dia kata dia nampak. Eh? Benda tu ada tuan-tuan. Benda-benda kesyirikan khurafat ni banyak. Dia tak di tanah Melayu ni. Banyak. Nampak kepercayaan eh? Orang mudah percaya. Belah batin berapa ramai orang belah. Belah batin. Dr. Cahit Siddiq kata tak boleh haram syirik. Belah batin. Pasal dia guna, dia guna khidmat jin. Dia pakai kepercayaan pada makhluk-makhluk lain. Kata, mana ada belah dia tu? Silap mata. Tak ada belah pun. Kita je berasa macam ada benda keluar. Eh? Baik. Jadi itu benda yang yang dikabut tadi. Pemilikan barang yang ditemui. Pemungut boleh memiliki barang yang ditemui jika barang atau bayaran yang diperolehi setelah dijual seperti contoh di atas masih ada setelah tempoh yang ditetapkan untuk membuat pengumuman tamat. Eh? Setelah memilikinya, ia berada di bawah jaminannya. Nampak? Pemungut boleh memiliki lepas habis tempoh. Tempoh setahun ke lah. Ha, tapi kita dah bahas dah itu kan. Kalau barang-barang yang jenis macam biasa-biasa je, tak payah sampai setahun lah. Macam RM50 je lah. Jumpa RM50. Setahun ke nak iklan RM50 ni? Tak. Dia mengikut kadar dengan dia apa? Sukatan dia. Biasa kalau kita barang barang kita hilang, selama berapa bulan agak-agak kita akan terus mencari. Ha, gitu. Ha, contoh kalau RM50 lah. 2 bulan. 3 bulan. Ha, jadi orang yang jumpa RM50, elang 2-3 bulan sudah lah. 2 bulan ke. Tapi kalau emas, emas, ha, berapa lama agak-agak kita tak cari dah? Berapa lama? Bertahun-tahun rasanya. Eh, sebab tu kena elang setahun lah. Setahun lah kalau jumpa emas. Mana boleh sekejap. Sebab biasa orang-orang akan berusaha kot lah. Tak give up lah dia kalau emas ni. Ha, mask ke, handset ke, benda-benda mahal. Tapi bergantung dengan benda. Ada benda yang tuang dia akan cari dalam tempoh yang sekejap saja. Ha, kita elan pun maknanya lebih kurang dalam tempoh itu. Ijtihad lah. Dia kata ini semua ijtihad. Benda yang kita akan rasa tak tuang dia mesti akan cari. Hak ni mesti wajib setahun. Setahun dengan perangkat-perangkat tadi. Mula-mula satu hari dua kali sampai elang. Ha. Lepas tu bawa pergi pada seminggu, lepas tu tinggal, lepas tu kurang-kurang selama setahun. Lepas setahun, kata Syekh, pemungut boleh memiliki barang itu. Boleh tuan-tuan. Boleh. Jumpa jam ke, jumpa apa, boleh memiliki. Tapi masih lagi berada di bawah jaminan. Jaminan ni maksudnya, ya, kita dah milik dah lepas setahun dah kan. Milik dah. Masih lagi kita bersedia, kena standby. Kalau jumpa juga tuang selepas tahun, wajib diserahkan kalau barang masih ada. Atau kalau barang tu kita dah jual ke apa,
wajib diserahkan nilai barang. Boleh, mesti 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 kok mana pun kena ganti kalau jumpa tuang. Ha, walaupun setelah dimiliki lepas tempoh setahun. Ha, lepas setahun tuang ni mari. Dah sah dah, memang confirm tuang ni. Eh, kena serah. Kena serah. Eh, saya dah jual dah, saya dah habis. Ha, tak apa, okay, hutang kita dengan dia. Ha, mesti kena ganti lah. Ya? Okay. Ha? Tak ada tempoh lah. Hak tuan, tuan boleh mari yang pungut tu tak ada tempoh 10 tahun. Mesti, maknanya wajib diserahkan. Ha, sebab tu dia kata setelah ia memilikinya, ia berada di bawah jaminannya. Jaminan maksudnya tanggungan, macam dia pegang barang orang jugalah nak kampungnya. Dia tuan mari ambil, kena serah. Tapi kalau tuan tak mari ambil, alhamdulillah semuanya ada hajat supaya tuan tak mari dah. InsyaAllah lah standardnya apa ulama fiqh ni, nabi lah hadis, berdasarkan pada hadis Rasulullah, nabi suruh ialah setahun. Kat situ mesti kebiasaannya dia akan berjalan begitu je. Orang kalau lepas tahun tak ada dah, lepas tahun insyaAllah tak ada, sampai 2 tahun cari insyaAllah tak ada dah, dia tak mari dah. Dia tak akan sibuk dah nak cari tempat kawasan yang barang dia hilang. Masalah hari ni orang tak tahu pun hilang kat mana, tu lagi lah tak tahu. Kalau dia tahu saya hilang tempat parking, tak apa, tak tahu cecen mana, tu lagi selamat lah. Tak tahu cecen ke sini ke, cecen kat bandar ke, itu lagi selamat lah tuan-tuan. Jadi jika pemiliknya muncul, dia perlu membayar nilainya kepada pemiliknya mengikut nilai pada hari dia memiliki. Ha, nampak? Nilai ni bukan nilai hari tuang dia mari, tapi nilai ketika dia mula memiliki barang. Bila? Iaitu selepas tahun. Setahun setelah barang itu ditemui, dia pun jumpa, dia pun memiliki. Bila start dia memiliki tu, berapa nilai masa tu barang? Nilai kalau barang tu dah jual lah. Dijual masa tu, okey, nilai barang ketika barang itu dijual berapa, maknanya dia perlu bayar kepada tuang itu dengan nilai tersebut. Jadi kata Rasulullah, summa arif hasanah fa in lam ta'rif fastanfiqha, kemudian umumkan selama setahun, jika engkau tidak mengetahui pemiliknya, maka jadikanlah ia milikmu dan gunakanlah ia. Pemilikan ini boleh lafazkan secara langsung dengan berkata, barang ini menjadi milik saya, atau secara tidak langsung seperti barang ini saya ambil. Tak lepas tahun tu lah. Mana pemilikan tu seolah-olah dia nak kena ada cakap juga sikit. Okey, hak aku dah ni. Gitu. Hak aku dah ni. Lepas tahun dah. Setahun dah lah. Okey. Aku ambil lah barang ni. Ataupun kalau nak sopan sikit, barang ini menjadi milik saya. Tak ada orang cakap sampai gitu lah. Aku dah, bolehkah aku dah? Ya belakang tu mesti kena ada. Maksudnya lepas tahun dia hilang, okey, aku guna, aku pakai hak aku lah. Boleh belakang kan? Ada pendapat menyatakan setelah tempoh pengumuman tamat, pemungut boleh memilikinya dengan hanya berniat tanpa perlu melafazkan pada, tanpa perlu adalah lafaz. Itu ada pandangan. Tak payah lafaz. Tadi pandangan pertama kena lafaz. Hak aku lah. Pandangan kedua, kata tak. Niat je. Lepas tahun, dia nak. Ada niat. Maksudnya dia nak lah barang ni. Apa? Sesah. Walau tidak adalah, tidak ada lafaz. Status pemungut dan penjagaan. Pemungut perlu menjaga dan menyimpan barang yang ditemui atau bayaran yang diperolehi setelah dijual di tempat yang sesuai. Pemungut tidak perlu membayar ganti rugi jika berlaku sebarang kerosakan yang tidak disengajakan atau bukan disengajakan oleh kecuaian ini, kerana dia menjaganya secara sukarela, dan ini dinyatakan oleh hadis wal takun wadi'atan indak. Jadilah barang itu menjadi satu amanah yang tersimpan di sisimu. Maknanya pemungut perlu menjaga dan menyimpan barang yang temui atau bayaran yang diperolehi setelah dijual di tempat yang sesuai. Maknanya dia macam pegang barang orang. Ya, selepas dia memiliki tadi, tetap barang tu dia kena jaga molek. Nak guna, gunalah. Nak pakai, pakailah. Nak jual, nak jual, jual lah. Tapi kalau barang tu masih ada, jadi barang tu macam hukum macam wadi'ah. Wadi'ah ni
kita simpan barang kita kat orang, atau kita simpan barang orang, orang nak pergi musafir, dia simpan barang, simpan motor kita. Wadi'ah, wadi'ah ni kita kena jaga walik-walik. Tetapi kita tidak akan dituntut kalau sekiranya orang curi ke, di luar ikhtiar kita. Kena bayar balik kan? Tak. Itu hukum wadi'ah. Tak? Kalau kecuaian tidak datang pada pihak kita, kita jaga molek. Tapi ada orang merompok, ada orang curi, ada orang apa, tak payah ganti. Dia macam ibarat barang simpan, tak payah ganti. Mana kena ganti tuan-tuan? Nah, orang tumpang letak motor dalam garaj rumah kita, okay, tak apalah, dia bagi kita kunci. Nah, tak apa, kita simpan je. Tiba-tiba orang curi, kena ganti tak kita? Tak kena dari segi hukum. Orang hari ni minta ganti lah. Aku simpan kamu tapi hilang dah. Yang penting tidak ada kecuaian. Tapi dia pergi letak kunci motor kat situ. Ada kecuaian. Kena ganti. Kalau tak ada kecuaian, tak payah ganti. Wadi'ah ni. Simpanan . Oleh itu pemungut tidak perlu bertanggungjawab terhadap barang yang ditemui sepanjang tempoh pengumuman. Begitu juga selepas pengumuman jika dia tidak berhasrat memilikinya. Walau bagaimanapun, ketika dia menjadikan barang tersebut atau hasil jualannya sebagai miliknya, dia perlu bertanggungjawab. Dengan itu dia perlu membayar nilai yang sama mengikut nilai pada ketika pemilihan pemilikan, sekiranya pemilik sebenar muncul. Penyerahan ini tak akhir pernah habis . Apabila seseorang datang dan mendakwa barang yang ditemui adalah miliknya, pemungut perlu menyoal tentang sifat-sifat barang itu. Mesti kena pandai lah. Tak, lepas tahun dah kita dapat, kita dah mah dah gelam, dapat gelam lah. Pulut-pulut punya, pulut apa namanya, pulut dekat, pulut dekat, pulut dekat, macam-macam. macam-macam nama sekarang ni . Okey, pulut ni, dapat pulut, kena tanya macam mana sifat emas awak tu, yang awak kata hilang tu macam mana. Kena soal jawab dengan dia. Jika orang tu berjaya menyatakan sifat-sifat dengan betul dan pemungut dapat melihat kejujuran, kena pandai ni ilmu ni. Kita pandai belaka tak? Jangan cerita belaka. Jangan cerita pulut dakak tu. Kena tahu macam mana barang tu, macam mana. Lepas tu kita, dia minta kita tahu kan sifat-sifat barang tu. Mula-mula jumpa tu kena pastikan syarat. Lokta pertama sekali apa? Pastikan barang tu ni berapa, macam mana, warna apa, jenis apa, kena pastikan supaya nak bersoal jawab dengan orang yang buat dakwaan ni lah. Dia boleh menyerahkannya. Tindakan ini berpandukan kepada sabda Rasulullah, fa in jaa sahibuha, jika datang tuangnya, fa arafa sifa'ifasaha wa adadaha wa wika'aha, dan orang tu pun diceritakan tentang sifat-sifat barang tadi, bilangan tu, jenis rantai ni macam ni, saya beli macam ni, harga ni segini. Semua segala tafasil perincian barang yang hilang tu tuang dia telah cerita. Fa'atiha iya, Nabi kata hendaklah kamu serahkan. Kalau jumpa tuan, jangan keberatanlah nak serah. Mesti wajib untuk kita serah tuan-tuan, serah balik. Setelah menyerahkan barang tersebut, pemungut bebas daripada sebarang tanggungjawab dan dia tak perlu membayar ganti rugi jika orang yang mendakwa tersebut berbohong. Contohnya dia dah ijtihad, tuang mari gini, orang tu dah perincikan apa, dia dah yakin, dia pun serah. Selang berapa hari mari tuang betul, tuan betul mari, saya dia hilang. Allah, saya dah serah dah. Dia perlu bertanggungjawab tak? Tak perlu. Sebab apa? Dia bukan ada kepentingan apa pun, tapi sebab orang tu dah yakinkan dia barang ni macam ni, sifat ni, tahu dia tahu mana maklumat tu. Maknanya memang sungguh lah, memang pulut sungguh. Dia kata pulut gini, warnanya gini, dan dia tengok betul. Dia betul, muka pula muka yang penuh dengan kejujuran. Jadi dia serah . Tuang ni mari, mana kita tak ada rezeki . Sebab dia tidak akan bertanggungjawab. Gitu. Baik. Kemudian
Menurut pendapat yang paling sahih, pemungut tidak wajib menyerahkan barang tersebut walaupun orang yang mendakwa tadi mampu menyatakan sifat-sifatnya secara tepat dan dia sendiri percaya dengan kejujurannya, kecuali setelah orang tadi mengemukakan bukti di hadapan hakim dan hakim memutuskan barang tersebut miliknya. Maksudnya, menurut pendapat yang paling sahih, pemungut tidak wajib menyerahkan barang tersebut walaupun orang yang mendakwa tadi mampu menyatakan sifat-sifatnya secara tepat dan dia sendiri percaya dengan kejujurannya, kecuali setelah orang tadi mengemukakan bukti di hadapan hakim dan hakim memutuskan barang tersebut miliknya. Oh, hal ni pula dia kata ada pandangan yang sahih. Kalau ada orang mari jumpa kita, dia kata barang tu barang dia, dia pun telah ceritakan tentang sifat-sifat barang apa semua, dan kita pun percaya dengan dia, kita tak boleh serah melainkan dia dapat buktikan benda tu depan hakim pula. Maknanya bukan dengan kita je. Hak ni lebih terjagalah. Maknanya kita nak serah dah ke dia, tapi kita akan minta dia, kamu tunjuk sikit bukti-bukti bahawa barang ni adalah milik kamu, bukti pembelian ke apa, kepada hakim, dan hakimlah yang akan putuskan untuk serah atau tak serah barang. Itu pandangan yang paling asah, paling sahih. Tapi pandangan yang sebelum ni tak perlu, dengan kita je. Pandangan yang asah paling sahih, dak kunci dia duduk dengan hakim. Hakim akan perintahkan kita, okey tuan, cik boleh serahkanlah mah ni pada dia, pasal saya dah buktikan memang dia bawa mari bukti pembelian, baru mah ni milik dia, baru kita serah. Kerja kita tak wajib serah. Tu pandangan yang paling asah, yang paling kuat lah. Okey, jika manusia dibiarkan dengan dakwaan mereka ni, Nabi sebutlah hadisnya, Nabi sebutlah hadis, jika lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a rijal amwal qaumin wa dima'ahum lakin bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala ma ankar. Ini hadis dia. Jika manusia dibiarkan dengan dakwaan mereka, kalau orang mudah-mudah asal jumpa orangnya, ni hak aku ni. Kalau mudah-mudah seperti itu dibiarkan, nescaya mereka akan menuntut harta-harta dan nyawa orang. Nabi apa dah? Bukan mah tu je, dengan motor-motor dalam rumah kita semua dia kata hak dia belaka. Kalau kita biarkan mudah sangat orang membuat dakwaan, lalu dia kata apa? Orang yang mendakwa hendaklah mengemukakan bukti. Dia mari bukti jumpa hakim, jumpa qadi, dan orang yang menafikan hendaklah bersumpah. Orang kalau nak menafikan sesuatu, dia mesti menafikan dengan sumpah. Orang yang nak buat dakwaan mesti ada bukti. Jangan semata-mata dakwaan. Ni hak saya ni lah, mesti ada bukti. Haidat tak terima. Pemungut tidak boleh memberikan barang tersebut kepada sesiapa saja yang mendakwa miliknya, melainkan setelah disahkan dengan bukti dan sebagainya. Perlu diingatkan di sini, kebenaran hakim dan perbuatan memberitahunya seperti yang dinyatakan sebelum ini adalah dalam keadaan ia boleh dilakukan dan tidak timbul kemungkinan hakim akan merampas barang tersebut dengan cara yang salah. Namun jika dikhawatiri perkara ini akan berlaku, kes ini tidak perlu dirujuk kepada hakim. Syekh memberi peringatan lagi, barang ni yang akan bawa kita kena minta izin hakim untuk nak serahkan pada tuan ni, kena tengok juga hakim tu guana. Kalau nampak hakim ni pun gaya dia nak juga ni, kalau nampak hakim tu bermasalah, masa tu ni zaman akhir zaman ni, patutnya hakim yang putus hak. Tak boleh serah, tak boleh nak urusan dengan hakim ni. Hakim ni gaya macam dia pula nak, jadi dia akan terus serah kepada orang yang dia yakini tadi. Nah, kan pandangan yang asah kan, walau orang yang dia yakin dia tak diserah kan, malaikat dengan izin hakim. Jadi dia kata tak, hakim ni zaman hakim ni gaya hakim dia nak barang tu, dia nak rampas barang tu, maka ketika itu dia terus serah kepada pemilik, tanpa perlu rujuk kepada hakim. Nah, itu pandangan Syekh Mustafa Bura. Dia kata kena tengok juga hakim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab.
Okey. Okey. Ah, itu. Itu kalau kita dah ada macam apa nama dia? Kalau kita dah ada macam perjanjian tadi bila kita cakap macam tu, tak? Dia cakap maknanya menunjukkan semuanya redha lah. Semuanya kalau dia tinggal tu, dia tinggal dalam keadaan dia redha, pasal kita dah maklum dah. Okey, barang-barang yang dia tinggal tu maksudnya mesti pelajar semua ambil bawa barang-barang dia. Maknanya barang yang ditinggalkan tu maksudnya barang yang dia memang sengaja nak tinggalkan lah. Ha, kalau kalau kita ada perjanjian macam tu lah, bahawa kita ni barang yang kalau ada tertinggal, berarti barang tu kita anggap barang tu dia tak nak, supaya kita boleh uruskan. Tak nak ni maksudnya dia nak infak lah, dia tinggalkan, dia nak infak, dia nak sedekah pada orang lain pula. Biasalah orang tinggal selama lokal dia tak ambil dah, dah habis ngaji dah lokal. Jadi maksudnya di situ lokal tu dapat diserah pada orang lain pula lah, orang yang berikutnya. Ha, kalau kita tahu gitu tak ada masalah. Barang-barang yang tak, kita anggap barang tu barang seperti barang apa, sumbangan. Macam mana kita menguruskan barang sumbangan orang? Maknanya kita satu, kita boleh sambungkan beri pada orang, beri ke orang. Maknanya barang ni tuan dia tak nak, orang kata nak barang dia beri, beri ke masjid, beri ke mana. Tak, macam mana kita nak uruskan barang yang orang sumbang, orang beri, nak suruh sambung pada orang lain? Ha? Maknanya kena ada orang yang amanah lah, ha? Nak suruh, okay, cari orang-orang yang sesuai untuk dia suruh. Itulah. Ha, kalau ada unsur tu. Ha, kalau tak ada unsur yang kata dia ni memang nak suruh, mungkin dia tertinggal. Oh, yang tu payah tu. Ada? Ha, itu payah. Itu sebab dia bertuang. Bila bertuang bukan lokutoh. Ha? Tahu tuang dia. Ha, kena refer, minta, kena tanya. Macam mana siapa nak memiliki, kena tanya. Ha, ni barang siapa? Nak anak ke tak nak? Eh? Taib. Okey, bab ni saya nak tanya sikit ni. Kita ni masuk bab ni. Kalau ikut kita masuk bab apa? Cagaran. Gadai, cagaran. Gadai. Ni bab gadai. Bab gadai ni panjang. Jadi kita ni sebenarnya, sebab kita ni pengajian kita ni, kita nak lebih kepada benda-benda yang banyak realiti dengan kita lah. Eh? Jadi ada tak keperluan gadaya? Sebab ni insyaAllah periksa tak ada tu yang jadi boleh buat gitu. Kalau ada periksa tak boleh lakon-lakon gitu, nanti kan masuk periksa susah. Sebab saya ni tak ada masalah kita nak pergi, sebab kita ada lagi jilid yang ke apa? Bilik ke-8. Kita ada jilid yang ke-8. Jilid ke-8, jenayah, hudud, jihad, al-futuwah, dakwaan, apa, bukti, keterangan, saksi, pembahagian, pengakuan, halangan, pemerintah tertinggi. Waktu. Eh? Jenayah, hudud, jihad. Hak ni lah kot. Saya ingat kalau yang kena baca sikit, yang banyak kita, yang gadayang ni kita akan baca, tapi kita macam buat macam rumusan gitulah gadayang ni. Eh? Berapa isu, sebab gadayang ni adalah pakai, tapi tak meluah macam orang gadai kan. Dia berhutang. Gadayang ni gini, yang pertama kena wujud hutang dulu. Tiba-tiba lepas selesai hutang, tuan punya hutang tu dia minta, dia takut kita tak boleh bayar. Eh? So dia minta sedikit gadaian. Dia kata tolong bagi gadaian sikit. Kalau kita serah gadaian tu kita tak boleh jual, tak boleh apa dah barang gadaian. Sebab apa? Itu untuk kemaslahatan tuan punya harta, tuan punya hutang. Kalau kita tak serah tak apa, dan serah gadaian dah berlaku, dah kontrak, kita tak boleh nak guna barang tu benda-benda yang boleh meluputkan barang. Guna nak pakai tak apa, tapi motor yang telah digadai, dan gadai tak semestinya duduk dengan orang tu sebenarnya. Ha, gadai barang tak semestinya barang, bila kita berhutang orang,
kita nak gadai, adakah barang tu mesti kena duduk dengan tuang yang datang? Tak semestinya, boleh je duduk dengan kita. Tapi status barang tu adalah barang gadaian, mana kita tak boleh jual, tak boleh apa. Gadaian, right? Mungkin kita boleh buat rumusan lah bak gadaian ni. Jaminan pun garantor. Penjamin. Jadi penjamin ni pun apa penting juga, itu pun sama juga. Saya ingat nak baca betul-betulnya, kita nak baca bab wakalah. Wakalah ni sebenarnya banyak sabit. Walaupun kita nampak macam tak apa, banyak sebenarnya kita suruh orang tolong beli. Wakil tu. Orang nak pergi mana ni? Ni, adik beli je. Boleh tak orang tu ambil keuntungan ke apa? Dia akan jadi sabit tu. Ni bab korban ni. Bab korban ni wakalah. Lembu korban ni, kita bayar 700 setengah. Kita bayar apa tu? Pertama sekali, bayaran 700 setengah tu mesti wakil kepada pihak penganjur untuk membeli satu bahagian korban dulu. Macam mana nak buat korban, bahagian korban pun tak ada? Kat situ yang orang selalu petikai, mana, kat mana konsep jual beli? Duduk di mana? Konsep jual beli sebenarnya, waktu kita serahkan duit ni 700 setengah, wakilkan tuan untuk beli satu bahagian korban untuk saya. Tu wakil pembelian. Nak selesaikan akad jual beli tu, lepas tu baru wakilkan. Saya wakilkan tuan untuk menguruskan, kalau umumnya gitulah, mengurus ni masuk semelih sekali lah, menguruskan ibadah korban saya ini. Ketika tu dia pun niat dalam hati, waktu dia menyerah wakilan tu, dia niat, dan inilah korban saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu kalau nak wakilkan. Ataupun ada orang tak serah duit tu, tak beli lagi. Tak serah duit tu maksudnya seolah-olah tak ada urusan lagi dia membeli. Itu dia beri, dia serah duit je. Afwan, bukan serah duit. Ada orang yang kalau serah duit tu memang wakil belilah. Ni ada orang beli lembu dulu, pihak penganjur beli lembu dulu. Lembu dah dibeli semuanya oleh pihak penganjur. Lepas tu baru pihak penganjur jual. Tapi barang mesti ada dah. Tu cara kedua. Okey, siapa nak masuk korban? Lembu dah ada. Okey, saya nak jual pada awak satu bahagian 700 setengah. Baru beli. Baru beli. Ada orang penganjur dah buat mari sehari sebelum korban, lembu dah ada, baru panggil. Amin sini buat akad. Buat akad tu maksudnya baru bayar. Itu penganjur kena keluar duit dulu. Jadi nak selesai akad jual beli, kalau tidak kita masuk korban tak tahu bila kita beli lembu. Macam mana korban? Jadi wakalah ni banyak sabit dengan hukum wakalah ni. Okey, jadi mungkin kita akan baca wakalah. Yang lain tu kita rumuskan sajalah. Pasal kita kalau habis kitab ni, untuk pengajian ni kita akan cari satu kitab lain lah. Kitab fiqh lain. Kitab fiqh yang apa? Membahaskan, dia penting sebenarnya. Kitab fiqh haji ni dia mengaji semua, tapi kadang-kadang semua benda kita mengaji sampai yang keperluan kita sendiri pun terabai. Semayang, jangan anggap semayang ni kita hari-hari semayang. Semayang kita, puasa kita, zakat kita. Sebab tu ada benda yang kena mengaji secara lebih fokus. Yang lain ni memang ada lah, memang ada keperluan, memang ada keperluan, tapi keperluan itu tak terlalu mendesak. Ada benda sebab semayang jemaah, kita ngaji betul-betul sebab semayang jemaah. Mana dia panggil ada kitab-kitab yang membahaskan pengkhususan semayang jemaah. Bahas mula-mula bab masbuk, bab ini, bab masbuk tak? Bukan, itu banyak masail lah. Fiqh manhaji, bab-bab tu dia lalu gitu je. Dia lalu, dia sebab dia banyak benda lagi dia nak syarah, satu dia akan lalu secara ringan je. Dia ada perbahasan, lepas tu macam bab haid, ada bab haid dalam ni, betul tak? Ada.
Tapi ba'ahid dalam ni sama tak dengan kitab yang khusus membahaskan ba'ahid? Tak sama. Nah, sama juga. Bab semayang jemaah ada dalam ni. Tapi bab semayang jemaah ni panjang. Oh, kalau nak bahas betul-betul lah. Jadi kita akan fokus kepada gitulah. Bahawa kita dapat ngaji betul-betul. Khususnya bab semayang. Semayang memang dah menjadi satu kelaziman kita, bab semayang ni. Eh? Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma zidna ilma wa ruzuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa ruzuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa ruzuqna fahma. Nak doa siapa? Ha? Haji Naim yang selalu mari tu. Siapa dia sakit? Adik. Ha? Isteri dia. Adik pada isteri dia. Oh, dia bukan ada kenduri kahwin yang dia nak buat eh? Okay, baik. InsyaAllah kita baca Fatihah. Fatihah kita dengan niat syifat, penyembuhan kepada adik, kepada rakan jemaah kita ni yang sedang koma. Adik perempuan kepada Hajah Zai ya? Ha, jadi Hajah Zai ni bersama suami dia Haji Naim yang selalu datang majlis kita ni, dia akan mengadakan walimatul urus anak perempuan dia pada hari Jumaat 10 hari bulan 6 ni. Ha, lepas tu dia teruji pula adik dia dengan sakit. Jadi kita baca Al-Fatihah itu biniyati syifa, dengan niat syifa, insyaAllah niat penyembuhan syifa kepada, khusus kepada adik perempuan Hajah Zaid ini dan kepada semua orang yang sedang sakit lah. Siapa-siapa saja yang sedang sakit, insyaAllah keberkatan Fatihah dengan barakah selawat kepada Nabi SAW, keberkatan amalan-amalan soleh, barakah daripada pengajian kita ni yang sedang kita adakan ni, semuanya itu amalan-amalan soleh itu, moga Allah Ta'ala jadikan jenis sebab syifa, kesembuhan kepada mereka-mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'fidhuka wa nasta'udhu'uka adiyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al, innaka sami'ud du'a. La ilaha illallah al halimul karim rabbul arshil azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli shar. La tada' lana fi maqamina hadha ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عنا وعنها كل تعب شديد، وكفنا وكفها من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لنا ولها نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، نسألك أن تكفينا من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.